Liverpool benar-benar bermain lepas di Anfield dalam duel leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Sparta Praha. Menang dengan skor 6-1. Salah ikut membantu tim dengan mencetak gol ketiga di menit ke-10. Gol inilah yang lantas jadi catatan istimewa bagi Salah di Liverpool. Satu gol Salah ke gawang Sparta Praha tadi menambah koleksinya musim ini jadi total 20 gol di semua kompetisi. Catatan 20 gol itulah yang terbilang istimewa. Menurut laman resmi Liverpool, Salah adalah pemain pertama dalam sejarah mereka yang bisa mencetak minimal 20 gol di semua kompetisi dalam 7 musim beruntun. Salah pertama kali melakukannya pada musim 2017 dan terus berlanjut dari musim ke musim. Sampai musim ini, Jurgen Klopp pun mengatakan ia tak terkejut dengan hal tersebut. 20 gol ini juga jadi pembuktian Salah yang musim ini memang tidak bermain sebaik biasanya. Cedera sempat menghambat performa apik Salah. Gaya mainnya pun sedikit berubah. Lebih banyak meladeni rekan satu tim. Subscribe dululah.